Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ala umurin mulia di tentu ini memerlukan banyak biaya.
ini bahkan ibadah itu memang satu harinya ya yang kita keluarkan Alhamdulillah kita akan berkumpul 11 malam ya. Alhamdulillah sudah berkumpul 11 malam. Tapi tidak dapat kita pokoknya 500 diterima juga yang berdamai 200 diterima juga. Jadi itu hanya hitungan satu malam. Kalau kita cukup 100 ribu masih terus kita membutuhkan tidak menutup tidak di sekian-sekian itu yang pertama. Yang kedua nanti ibu-ibu akan menggunakan untuk berbicara di samping diawali dengan makan bersama pada seluruh biaya kajian dari dunia dan di jam 2 ini kan jam 2 ini dan poin kita dan doktor sampai kami itu lebih dan itu biar bahasanya dan vokalnya luar biasa tidak ada kita menikmati tanggal 27 besok sudah hari Ahad. Jadi kita berhubung keadaan hanya kita umumkan saja dan sekaligus nanti dan istimewa dan itu hari akan diminta kepada kita untuk turun membersihkan ini coba nanti telah kami kita kembali jadi kita akan juga
Iya, kamu binafsi wahdaniyah. Itu sudah kita bahas kemarin. Itu tidak kita ulang-ulang lagi. Tapi kita masuk ke materi yang sekarang ini adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Itu ada tujuh. Kudrat, Irodat, Ilmu, Ayat, Sama, Basar, Karam. Jadi dijelaskan sifat ma'ani, sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Itu ada tujuh. Kudrat, Irodat, Ilmu, Ayat, Sama, Basar, Karam. Yang pertama adalah sifat ma'ani itu kudrat. Apa itu kudrat? Kudrat itu adalah kuasa. Allah Subhanahu wa taala kuasa. Maka di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kudrat. Dia bersifat kuasa. Bagaimana kuasanya Allah itu? Kuasanya Allah itu adalah sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Bagaimana kuasanya Allah? Kuasanya Allah itu selama-lamanya. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam ayat Quran dijelaskan, Inna Allaha sesungguhnya Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu kudrat, Allah itu kuasa. Jadi itulah dalam keyakinan kita ada beberapa hal yang tidak bisa kita lompat, tak bisa kita tahu, tak bisa kita lompat, tak bisa kita tentukan. Seperti kekuasaan Allah itu kepada diri kita. Kuasanya Allah itu, kudratnya Allah itu kepada diri kita saja. Kita contohkan, kapan kita lahir, kita tidak tahu. Kemudian, berapa banyak rezeki kita, kita tidak tahu. Kemudian lagi, kapan kita meninggal, kita tidak tahu. Kemudian, di mana kita meninggal, kita tidak tahu. Berapa usia kita, kita tidak tahu. Ini adalah kudratnya Allah. Itulah kalau pada ayat kita itu ada namanya kodar. Itu kan kalau dalam malam bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam penentuan. Di mana pada malam itu nanti kita Lailatul Qadar itu kan ditentukan karena sebelum malam akan berlalu akan datang malaikat-malaikat akan melihat lagi, mendatangi kita yang sudah diprogramkan itu diubah. Itu kalau dari kita malam hari itu kan. Kenapa diubah? Karena pada saat kita dalam malam hari kita akan diprogramkan. Umurmu berapa? Rezekimu berapa? Kapan kamu meninggal? Dan segala macam itu hanya program. Tapi ada kadang kalau orang yang kedua itu dia bikin jerok bikin jumpur di tahun di situ ada takdir ketentuan pada malam itu akan dihitung di tengok kembali. Itulah kita kalau malam itu kita bertambah puasa itu kita bertambah kita dapat malam dari kita kemudian kita takdir kita pada saat itu baik 1 tahun ke depan dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Itulah kenapa pada malam itu disuruh beramal banyak-banyak. Karena di situ ada qadar, ada takdir, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah beda itu. 1 tahun ini ada yang baik, tapi 1 tahun ada lagi lain beda-beda. Itu adalah sebabkan amal itu. Maka inilah namanya sifat Allah Subhanahu wa taala
yang namanya sifat ma'ani, sifat ma'ani itu adalah yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa yang pertama kudrat kuasa. Jadi dan kuasanya Allah ini banyak lagi yang kita jumpai. Yang kita jumpai pertama tadi dari diri kita. Kita tidak kuasa dengan ketentuan Allah itu. Apa-apa yang ada pada diri kita. Dalam perjalanan umur kita, Allah telah mengatur. Tak bisa kita jalan, tak bisa kita lawan. Umpamanya, umur kita bertambah, tambah lama badan kita, tak bisa kita lawan. Tak bisa kita lawan. Begitu pun nanti walaupun kita nanti mengalahkan segala macamnya, kita makan yang cukup, umpamanya kita punya yang cukup, umpamanya istirahat yang cukup, tapi takdir Allah tidak bisa kita lawan dan berlaku. Jadi inilah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu bahwasanya kalau Allah itu adalah kudratnya kita, kalau kita ada kudrat, ada kuasa kita, ada kuasa kita. Kuasa kita menentukan diri kita ada. Kalau istilah kita adalah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Ada kuasa. Bahwasanya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pikiran, pendengaran. Kita ada kuasa pada saat ini, tapi kuasa kita terbatas. Terbatas, tetapi kuasa Allah itu adalah rumah. Jadi pada diri kita saja kita tidak kuasa. Kita punya kuasa tapi kuat. Bahwasanya diberikan Allah, kita akan juga kita berkuasa pada saat itu. Hanya sebentar aja. Ada dulu di Medan 2005 saya pernah ingat di dalam pesawat itu ada gubernur, ada pejabat-pejabat, kemudian banyaklah waktu itu tak lama take off itu jadi. Tahun 2005 di dalam itu hampir rata-rata ada dari negara timur, provinsi Sumatera Utara, ada yang lain apa ya pesawat Mandala masuk tiga 200 kalau tidak salah. Mereka itu rencananya dari Polonia, tapi belum sempurna naiknya, jatuh. Akhirnya kekuasaan Allah. Mereka itu sudah merasa hebat segala macamnya. Di dalam orang-orang yang pengaruh, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan. Itulah dalam keyakinan kita. Wa tu'idu man nasya' wa tudillu. Allah menentukan siapa yang Allah Allah menentukan siapa yang Allah kehendaki. Dunia ini pada saat itu dilepas dengan gembira, tak lama kemudian dia pun tidak menangis. Tuhan itu mantasa Allah Subhanahu wa taala angkat siapa yang dia kehendaki. Wa tudillu man tasha Allah yang tentukan siapa yang Allah kehendaki. Nah, itulah. Maka dari itu kita tidak berkuasa. Apapun kalau kita ucapkan insya Allah. Nah, jadi ini Pak. Jadi ini kan itu. Nah, insya Allah. Pasti itu. Karena dalam Islam itu tidak ada yang berkata. Kita tidak bisa mengumpulkan kuasa. Tidak bisa.
Sama dengan saya kemarin mau pergi haji. Sudah di situ semua. Sudah di situ semua. Duit sudah dibayar semuanya dengan travel. Setelah dibayar, kemudian semua barang-barang sudah dijadi dalam semua proses. Rencana berangkatnya hari Senin, ya. Hari Sabtu malam Minggu, anak masuk rumah sakit operasi. Siapa yang menyebut? Dan tak bisa dimainin dia, kita akan berbagi. Akhirnya ditelepon, untuk jadi pun, saya bilang, sini bolehlah, saya bilang, tak mau lupa. Nah, itulah ketentuan Allah. Kalau kita namanya takdir. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sikur kan. Jadi inilah Bapak Ibu yang mengalami jatah. Lain lagi ketentuan ketentuan Allah tentang dunia ini. Ketentuan Allah tentang dunia ini di antaranya adalah nanti ada orang yang kudratnya Allah tentang hari kiamat. Itulah dalam surat yang kita baca Al-Qari'ah hari kiamat. Al-Qari'ah apa itu hari kiamat? Yauma yakunu an-nasu kal-farasi mabthus. Manusia semuanya akan binasa. Habis itu semua. Menunggu hari kiamat. Wa takunu al-jibalu kal-ihdil mabthus. Kemudian gunung-gunung berterbangan seperti debu. Gunung-gunung seperti debu. Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Tidak diundang. Kan gitu. Kapan terjadinya? Kata Rasulullah, mana? Saya tidak tahu. Mana? Saya tidak tahu. Mana diri saya tidak tahu. Tapi saya telah ditunjukkan ada tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tandanya. Seperti kemudian apa-apa kemudian berundang, ya. Tapi ada tanda-tanda kemudian ada angin, kemudian mendung, ada kilat-kilat gitu kan. Ini pertanda umumnya. Begitu juga kata Rasulullah SAW. Ditakdirkan nanti pada saat saatnya ini akan kiamat. Ketentuan Allah, kodratnya Allah. Kodratnya Allah itu yang tidak diketahui. La ya'lamu illallah, tidak tahu kecuali Allah. Baik. Jadi kodratnya ini kita tak tahu. Kamu nanti ketahui. Itu aja ketentuan Allah. Tapi sahabat bertanya, kapan hari kiamat itu ya Rasul? Saya tak tahu. Tapi hanya saya tahu tanda-tanda yang terbaru. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tanda-tandanya itu yang pertama ayat Qaulima keluarga itu. Tanda-tanda ayat Qaulima itu wahaya gunung wa mahukul ulama. Tanda-tanda ini adalah ini ulama itu meninggal. Baik. Kenapa berarti ulama itu susah? Susah berarti pokoknya seperti meninggalnya Ali Jaber, meninggalnya ulamanya Syekh Abdullah Fahmi di langitkan menuntut kita dalam muslim. Meninggal di atas yang diturunkan yang kemarin dan tidak berpulang. Amin. Bimokin ulama. Yang kedua kata Rasulullah, tanda-tanda yang kedua itu karena ulama sudah meninggal. Ya, kemudian wa yasbutul jahlu umat dalam keadaan bodoh. Nah, umat dalam keadaan bodoh itu lindung umat. Tidak ada lagi yang menghormati. Akhirnya apa? Banyaklah kadang-kadang semuanya mengeluarkan fatwa.
mengeluarkan bapa. Yang terjadi sekarang, besar kita bahas sendiri. Banyak mengeluarkan bapa. Jadi karena tadi umat dalam keadaan bodoh, maka kata Rasulullah akan datang yang ketiga. Apa yang ketiga? Mereka itu wayas robul khomro, mereka minum minuman yang memabukkan. Nah, kalau kita minum memabukkan sangat berbahaya. Minuman memabukkan itu sangat berbahaya. Karena saya ke Rumbai, di Rumbai itu ada persekusian narkoba. Jadi si pemimpin jauh ke Rumbai ini, itu persekusian narkoba anak muda yang jauh. Ayo, luar biasa. Itu narkoba. Saya tanya, berapa hukuman 5 tahun 2 bulan pemerintah? Kamu berapa hukuman 7 tahun pemerintah? Berapa hukuman 10 tahun pemerintah? Berapa kadang di luar konsumsi pak? Tahun 2014 berapa? 25 gram 7 tahun. Lainnya, kenapa? Karena hukuman dalam keadaan bodoh, mereka itu banyak suatu kompor, mereka itu minum koman. Kalau dia tahu seperti itu, dia menunjukkan rusak dirinya. Setelah merusak dirinya, merusak keluarganya. Keluarga kita kalau kita tidak bisa tidak. Merusak keluarganya, merusak ibadahnya, kemudian merusak masyarakat. Kenapa? Wayah sebetulnya harus bukan minuman. Jadi, dia ketiga. Yang keempat kata Rasulullah, kata-kata yang kematiannya, wayah kalau zina, nanti dipertontonkan zina. Dipertontonkan. Jadi, kita kasih dan apa? Dipertontonkan zina. Dulu kan kepala tahu kita zina itu perempuan. Sekarang kita sudah dipertontonkan zina. Itu nanda dari kita kepada keluarga yang pertama. Bagi yang punya nombor, saat ini. Diingatkan nanti puasa ini. Kalau bisa, dikurangi dalam media handphone. Ya, Pak. Nah, dikurangi. Karena salah satunya yang mau hilangkan kalau puasa itu karena syahwat melihat yang kemudian kata Rasulullah yang kayak wa taksirun nisa, banyaknya jumlah ibu perempuan, banyaknya jumlah perempuan yang lahir. Saya tak tahu kalau kan berharap sekali jumlah laki-laki yang berkembang lahir, banyak laki-laki atau perempuan lahir, banyak laki-laki atau perempuan, banyak perempuan lahir. Nah, itu kata Rasulullah sampai-sampai nanti 1:50 tanda-tanda 1:50. Itulah mungkin sinyal itu diberikan kenapa bapak-bapak boleh menikah di media satu. Dan juga bapak-bapak sini yang boleh. Jadi ini, kalau kami ini suami yang setia, satu saja belum bisa dibahagiakan keluarga ibu. Satu saja belum bisa dibahagiakan keluarga ibu. Jadi ini jelaskan. Kemudian tanda-tanda hari kiamat itu kata Rasulullah SAW tadi bahwasanya nanti akan timbul matahari dari barat dan kembali ke barat. Itu dari kan
Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada saat itu dunia akan kiamat. Setelah dunia ini kiamat, ini yauma yakunu an-nasu kal-farasi. Mati semua manusia, watakunu al-ibadu kal-ayyi al-mahbus, gunung-gunung batu perkara. Amma man zakiyat sawani itu bahwa fihi zatullah yang kita nanti dibangkitkan, Pak. Bangkitkan dari kita dalam bentuk alam barzah. Tapi kalau merasa kita alam dulu, kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan, kita ditimpa amal ibadah. Bahwa mantrakan mawajibu bahwa fihi zatullah yang siapa yang timpangan kebaikannya lebih banyak, maka juga baginya. Jadi maknanya ini timbangan. Ternyata kalau kita melakukan dosa masih ada yang pertolongan. Jadi maka teman kita surga. Bahwa mantapkan semua hari itu siapa yang timbangan amalnya itu banyak dosanya, maka fa'ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka dunia. Wa ma'adraka hawiyah, apa itu neraka dunia? Narun hawiyah, api yang sangat panas. Jadi itu ketentuan Allah terakhir. Jadi namanya di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama bersifat kudrat. Kudrat itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkannya dalam ketentuan Al-Qur'an tadi. Jelaskan innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha menentukan. Jadi kalau sudah ketentuan Allah tidak ada bisa berubah. Maka dari itu selalu kita sebut di dalam jiwa, kenapa begini, kenapa begitu. Sampai sekarang orang selalu berkonsultasi di tinggalnya di negara sana. Selalu dia berkonsultasi. Sampai saya kan ini orang usaha, jumpa ini kan tadi begini. Jumpa jadi baru. Saya pernah saya di rumah. Kenapa? Anak saya sudah kecelakaan. Terus, gimana kecelakaan? Dia kurang jam 3 subuh, bapak kejadian sport yang baru. Jadi ini kejadian patah. Kejadian ini kan laju di bawah. Jadi jalan hari ini amat itu kan kalau sebelum terus berbeda pada berbeda sih. Karena subuh jam 3 dia pulang. Dan jaga gas diluruskan ya. Jaga rapat kan. Diluruskan. Itu yang benar apa? Nah. Akhirnya ketabrak pohon, ketabrak di tempat-tempat itu dan jadi macamnya. Mobilnya penuh semua. Efek keluar semua, tapi tak pakai ini. Dan tiba-tiba akhirnya mobil kepala naik ke atas, lehernya apa di belakang, leher ke atas itu masuk rumah sakit pada Selasa. Kemudian tak lama sudah mulai perintah tak masuk lagi. Kaki tak bisa jalan, kaki tak bisa bergerak, lebih kurang 4 hari istirahat. Ya, jauh. Tidak percaya, Ustaz, saya minta. Itu tidak datang. Mengapa minta? Saya buat saya. Inilah takdir Allah. Kan ini? Takdir Allah. Karena dia umpamanya apa kita mungkin ada mandi yang kurang, cobaan terlalu berat, sampai sekarang itu setiap 2 hari dia jumpa dengan Ustaz, apa yang nak rasa ini? Masih teringat terus.
Jadi kontennya itu cuma waktu malam ketiga dulu ada pesantren di cerita satu pesantren di dia ini membaca ini kepada jadi tapi ada rekamannya jadi ada rekamannya jadi rekaman itu setiap episode jadi berlaku budaya kemudian di situ di kamar itu ada sebutan kembali dan baca takbir tahlil doa yang namanya disebut di sini Ustaz kira-kira ada pahala atau ada tidak tapi tidak jadi apa kan itu kan tidak dibaca apalagi di doanya sini ada doanya ada kenapa Allah takdirkan Allah takdirkan di situ dengan kodratnya dia meninggal usia 20 tahun. Nah, dan kadang-kadang banyak orang tak terima. Nah, karena Allah dia bersifat kodrat. Kodrat di situ adalah Allah itu mempunyai kekuasaan mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua sifat rohani adalah sifat yang berubah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah irada tentang. Nah, itulah dari kasih kita arah dan misalnya ini ayat mulalamu kepadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkata, maka jadi jadilah dia kan itu. Bila arona kita ayat mulalahu kum pada jadi maka jadi kata Allah pula. Maka dijelaskan di sini bahwa saja Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita geser. Dan Allah yang itu nanti jadi lama. Itu nanti yang kita juga tidak bisa. Tapi karena kita banyak prosesnya. Ibu-ibu tak mau apa. Keinginan dia bikin pola. Pola itu beli pisang dulu. Beli kelapa dulu. Beli gula-gula dulu. Beli santan dulu kan. Kita keinginan aja. Dan tak semua keinginan kita itu kita dapatkan. Dan Allah kena tulis penimbang-nimbang ya. Yang tujuan itu bakal ini, bakal ini, bakal ini. Tanya kita semua ya Allah, panjangkan umurku dan turunkan lagi. Ternyata begitu. Ini rada Allah. Umpamanya saya cerita tadi, katakan tadi. Kalau umurnya mungkin panjang, dia mungkin lain ceritanya, kan betul. Tapi Allah bikin seperti ini. Umpamanya, dalam umpamanya irada Allah kepada kita, semuanya keinginan kita itu kita kabul, kita pun ketemu. Wah, baik kita minta Allah banyakkan rezeki itu. Sedangkan kalau rezeki itu diberikan Allah kepada kita, nanti kita lepas kontrol. Jodoh, gitu. Jangan langsung itu wajib. Karena kita dapat berusaha apa karena itu berusaha. Salah itu orangnya miskin. Kalau dia pulang, kalau sholat maghrib, habis sholat itu pulang, dia miskin. Nah, setiap hari. Jadi saya ditanya oleh Rasulullah, salah apa kamu? Kok ini? Kata salah apa? Ya Rasulullah, saya bisa sholat berjamaah saja. Tak bisa saya pun dikit. Saya pun kenapa? Kain sarung saya ini, inilah nanti dipakai istri saya untuk sholat maghrib. Kain sarung saya ganti ya, untuk sholat maghrib. Begitulah miskin. Jadi kata sahabat Nabi Muhammad
masih jadi orang kaya. Dikasih Rasulullah teman, dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikasih kambing, dua ekor kambing. Doanya itu Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min khalwati. Bukan doanya yang diamalkan, yang diamalkan adalah doanya. Dan kadang-kadang orang doanya yang diamalkan. Baik. Tapi yang di sini adalah isi doanya. Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, aku dari sifat ajzi, malas. Min al-'ajzi wal kasal. Malas dan lesu. Nah, kalau sudah lesu sama malas, ada apa-apa? Lesu ada. Malas. Wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl. Ya Allah, aku ingin jubun. Itu apa namanya? Jubun itu minder. Dengan orang minder. Bagaimana sama maksudnya? Bagaimana? Jadi sifat minder bahaya. Kan ada juga. Kemudian wal bukhl bakhil. Wa a'udzu bika min khalaqati jinni wa qawmi. Ya Allah, ya Allah, dari lidah utang. Lidah utang. Nah, utang itu di mana-mana. Baik. Utang sana, utang sini, utang. Kita doa minta ini dari wapahan rijal dari tekanan manusia. Dari tekanan manusia. Jadi dikasih Rasul doa ini, dikasih dua ekor kambing. Salabah berobat. Akhirnya dia berusaha. Akhirnya dia jadi perantai. Oh, jadi doa ini tidak kita pahami. Nah, doa itu hanya tahapan-tahapan. Kalau saya dari dulu sudah apa-apa. Tapi bukan itu yang dimaksud doa itu adalah isinya. Nah, isinya jangan kita lesu, jangan kita malas, jangan kita terlibat, jangan kita ditekan doa. Sudah bertanya orang itu mana cukup begitu. Wah, akhirnya kita ini dipinggirkan orang apa ya? Terus kita ini. Wah, itu kita menjadi orang bukan. Wah, itu kita menjadi orang ini. Maka ini Allah Subhanahu bersifat irada berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutlak. Mutlak itu adalah ya tidak bisa kita katakan begini sekedar tahu. Itulah diberikan Allah dalam bentuk sifat mahal, sifat dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya yang kita dapat. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat ini yang betul untuk kita. Menurut saya ini yang betul untuk kita. Sama dengan saya dulu. Begitu sama istri, saya masuk istri. Begitu sama maksudnya, kan? Nah, kita harus cepat mengetahui Rasulullah. Dimasukkannya pengen kita iya. Tahu lagi kita iya, itu baru. Kan itu banyak tapi saya kan itu yang sama istri. Kita iya dulu, sama istri harus sama istri. Nah, jangan pola. Nah, terus, sama kita iya baru boleh punya. Begitu lah, bukan. Kenapa? Mungkin kalau diberikan seperti ini, ini yang terbaik diberikan seperti ini terbaik. Ini adalah irodahnya Allah. Maka kalau tak irodah Allah itu mutlak perbuatan yang pada hambanya. Kalau irodah dan kita keinginan kita itu hanya berproses. Irodahnya Allah itu adalah manifest. Ayatnya mulai mungkin tidak bisa kita habiskan mengingat puasa nanti banyak yang berbeda kita kali ini dan kita juga jadi baik jika belum habis jika sempat itu lawannya nanti untuk yang bisa kita kalau kita habiskan buku ini memang
harus tahu juga gaji. Kalau gaji ini gaji bagi orang tua. Ini saja dulu. Ada terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.